Buka. Pak, buka, Pak. Pak, Pak, buka, Pak. Pak, Bang, 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 Bang. Bang, Bang. Bang ini, Bang. Bang, Bang. Woi. Bapak tolong dibuka jalan kalau Pak. Oke, 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 oke. Pak, jangan dibuka jalan, Pak. Ya Allah. Jangan dibuka jalannya. Dibuka jalannya. Kasih jalan dulu, kasih jalan. Iya, jalan. Kasih jalan. Tenang. Kasih jalan, kasih jalan. Tenang, tenang. Ambil ini udah kosong dulu. Satu lagi mana? Satu lagi. Oke, Pak, jalannya Pak, satu jalan Pak. Kita kasih jalan Pak. Tenang Pak, aman Pak. Kita kasih jalan Pak. Tolong buka jalannya. Ini kita bukain Pak. Telah memanggil 14 orang saksi, di mana salah satu dari saksi yang kami panggil yaitu saudara HL tidak bisa hadir karena sakit. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka, yaitu saudara HL selaku beneficiary owner PT TIM atau BO PT TIM, selanjutnya saudara FL selaku marketing PT TIM, saudara SW selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2015 sampai dengan Maret 2019. Saudara BN selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret 2019. Dan saudara AS selaku PLT Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Dinas ESDM. Bahwa saudara SW, BN, dan AS masing-masing selaku Kepala Dinas dan selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dengan sengaja menerbitkan dan menyetujui RKAB dari perusahaan smelter PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT TIM, dan CV VIP. Di mana kita ketahui RKAB tersebut diterbitkan meskipun tidak memenuhi syarat. Yang kemudian ketiga tersangka tersebut tahu bahwa RKAB yang dia terbitkan tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP kelima perusahaan tersebut, melainkan sekedar untuk melegalkan aktivitas perdagangan timah yang diperoleh secara ilegal di wilayah IUP PT Timah. Sedangkan peran tersangka HL dan saudara FL, keduanya turut serta dalam pengkondisian pembuatan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah yang sebagai bungkus aktivitas kegiatan pengambilan timah dari IUP PT Timah, di mana keduanya kemudian membentuk perusahaan boneka yaitu CV BPR dan CV SMS dalam rangka untuk melaksanakan atau memperlancar aktivitas ilegalnya. Terkait dengan penghitungan kerugian negara masih berjalan, masalah lama atau tidak itu relatif ukuran waktu,
terkait dengan penyitaan smelter, betul smelter telah kita sita, namun tetap kita upayakan untuk tetap beroperasi dalam rangka untuk menjaga keekonomian dari peralatan-peralatan tersebut. Halo Pak, tahu RBT nggak Pak, RBS Kak? Bring back tune, Pak. Pak, RBS Kak, gini Pak, ngomong dong.